ambil, aduh. Oke, kita ke selanjutnya dulu ya. Oke teman-teman, kita selanjutnya itu yang kuda Shadow Harness ya. Shadow Harness itu seperti ini. Oke. Seperti biasa, kita klik Free Mode. Setelah itu kita mencari Battle of Liang Forfeng. Ah, ini dia. Press. Terus di pihak Anda support. Setelah itu kita, seperti biasa, easy. Nah, gue sih mau ngasih tau tutorial doang. Ada pakai gue ngambil mas kayak lubu boring gue. Gue mau make yang seru tuh di sini dan nih. Zoyu. Tapi perlu. Oke. Pertama kalian tuh kalahkan si Jangji. Nah, kalahkan Jangji. Mana? Lu kok belum nongol sih? Lu nongol kali ya? Jangji itu sama Wenzhen. Ini belum pernah nongol. Mungkin nanti kali ya. Dalam waktu, aduh singkat banget, 45 detik. Oke. Jadi kita prepare ya. Dia nongol, langsung bantai si Jangji sama Wenzhen. Nah dia nih Jangji ya. Nah cip. Gimana dia? Wah di ujung teman-teman. Ujung sama ujung. Nah ini dia nih dua orang ini nih. Ya semoga gua bisa ya. Oke bos ini joki aja nggak kudanya anjir. Terus. Over already. Saya akan dapat. Enemy officer defeated. Ayo dong, dapat dong. This should be over shortly. Drive back the enemy forces. Ya, nggak dapat dong. Oke, teman-teman. Mungkin sudah berapa kali gue percobaan ini. Gue coba untuk di base ini ya. Ha! You think I'd come without a plan? Stand back. Is this the end? Enemy defeated. Yes. Akhirnya kita mendapatkannya. Kita harus di atas dulu, teman-teman. Kita lihat. Salah dong. Oke, salah. Akhirnya bubble item is been discovered. Coba berapa kali ya? 5 kali gua nyoba. Oke, teman-teman. Ini dia. Nah.
ambil. Aduh. Sip, ayo. Adanya. Coba kurang. My life, a pleasure, gone. Okay, sigh. Enemy defeated. Cung, apa kita dapat? Dapat lah. Ini dia Shadow Heartless. Nanti gue di next episode setelah ngasih total cara mendapatkan item-item, nanti next kita akan tahu fungsi-fungsi item-itemnya. Oke, teman-teman. Di bahasa duplikat, jadi sudah hapus. A new bodyguard, this bodyguard. Yaudah.